Langkah cepat pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang di bawah kepemimpinan Bupati Speyan Bidana dan wakilnya Peter Kalakmabin untuk membenahi daerah itu diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan transportasi dan harga kebutuhan hidup masyarakat Papua harus diselesaikan pihak kementerian. Pada hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan baru saja daerah itu dipimpin Spey Bidana dan Peter Kalakmabin, kedua putra ini melakukan gebrakan yang besar, di mana upaya menghadirkan pihak kementerian, khususnya dalam bidang logistik multimoda, serta keselamatan Kris Kuntadi dan staf ahli presiden sebagai langkah penting yang harus mendapat dukungan Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinan 5 tahun ini. Oh, di sini.